بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وجعلنا من الصالحين أما بعد بيكي تلانجد كان سورة برو هاري إني سورة المطففين كتاب جاه برسمة سما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا على الناس يستوفون وإذا كالوهم, أو وزنوهم يخسرون وإذا, كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Ala yaidhullu ulika annahum matrosu liyaumin azim liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin yauma yaqumun nasu lirabbil alamin Baik kita bahas hari ini ayat 1 sampai 6 saja ya kita potong sampai di situ di sebagian kitab hadis dan tafsir Surah ini dinamakan Surah Wailul Lil Mutafifin Jadi satu ayat penuh itu dijadikan nama ya Misalnya di Sahih Al-Bukhari Termasuk di Jami at tirmidzi Itu nama yang dipakai adalah Surah Wailul Lil Mutafifin Tapi mayoritas mushaf itu menyebut dengan ringkas yakni Surah Al-Mutafifin Ini yang lebih populer dan sering kita dengar ya surah al-mutaffifin. Dari sisi apakah turun di Mekah atau Madinah itu ada ikhtilaf. Sebagian ulama berpendapat ini termasuk surah makkiyah. Sebagian lagi berpendapat ini termasuk madaniyah. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa surah ini termasuk makkiyah. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ini adalah Madaniyah Kalau ibnu Asyur itu memilih pendapat bahwa surah ini turunnya yang jelas sebelum hijrah. Kenapa? Karena eh, ada bukti penekanan di sana terhadap pengingkar kebangkitan. Nah, jadi ada tema yang membahas tentang orang-orang mengingkari kebangkitan. Itu dijadikan korinah oleh ibnu Asyur bahwa ini turunnya pokoknya sebelum hijrah nah kata-kata sebelum hijrah ini itu berarti sebenarnya belum menegaskan makiyah atau madaniyah ya, kenapa? karena kalau kata-kata sebelum hijrah mungkin saja masuk makiyah ya, mungkin juga masuk madaniyah kenapa? karena definisi eh, madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrah. Gitu. Jadi tidak sebagian ulama memandang seperti itu sehingga kata-kata sebelum hijrah ini posisinya agak di tengah-tengah gitu -tengah. ya. Nah, walaupun demikian ada riwayat dengan sanad sahih yang menjelaskan bahwa saat Rasulullah itu pertama kali hijrah ke Madinah itu ternyata didapati penduduk Madinah itu adalah di antara manusia yang paling buruk dalam urusan menakar. Jadi gitu ya, itu ada riwayat dengan sanad sahih seperti itu. Uh, di antaranya misalnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kabir dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lamma qadimann Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan." Fa anzalallahu azza wa jalla Wailul lil mutaffifin Ketika Rasulullah itu Tiba di Madinah, maksudnya pertama kali Hijrah hmm. Ya, maka ternyata Beliau mendapati Orang-orang Madinah itu berdagangnya Maksudnya adalah diantara orang yang Terburuk min akhbathin nas Jadi orang yang terburuk Dalam hal menakar Lalu Allah menurunkan ayat Wailul lil mutafifin maka sesudah itu mereka menjadi orang yang sangat baik dalam menakar nah itu sampai zamannya Al-Farra Al-Farra itu ulama tafsir ya sampai zamannya Al-Farra itu kira-kira mungkin abad ke 4 atau 5 ya, saya agak lupa itu itu Madinah itu akhirnya terkenal sebagai e, masyarakat yang sangat baik dalam urusan menakar ini menunjukkan keberhasilan Rasulullah dalam mendidik akhlak para pedagang dari curang menjadi sangat jujur dan adil. Ya, itu. Nah, e, dari analisis ini kemudian akhirnya Ibnu Asyur mengatakan sangat mungkin bahwa ayat ini turun di antara Mekah dan Madinah. Jadi kena di dua tempat itu karena memang e, Uh, itu merajalela bukan hanya di Mekah bukan hanya di Madinah tapi juga di Mekah. Karena dua-duanya itu kan memang kota yang di sana itu ada pedagangnya, gitu ya. <tuh> Jadi sangat mungkin di di situ. Jadi pendapat ini dipuji oleh Ibnu Asyur dikatakan ini kaulun hasan kalau memahami bahwa ayat ini turun di antara Mekah dan Madinah. Nah, surah ini turunnya sesudah surah Al-Ankabut. Sesudah Surah Al-Ankabut, sebelum Surah Al-Baqarah, nah, ini data-data semacam ini penting kita ketahui untuk mengetahui konteks ayat, suasana ayat, agrab, ya, tema-tema ayat, dan semisalnya. Baik, secara umum gambaran isinya ini nanti membahas tentang uh, top ya, bagaimana mengurangi timbangan itu yang dicela oleh Allah, kemudian tentang hisab terhadap perbuatan seperti itu terus gambaran hisap bagaimana manusia nanti di akhirat dihisap dalam keadaan berdiri kepada Allah kemudian ancaman bagi orang yang mendustakan hari kebangkitan janji bagi orang yang mengimani hari kebangkitan dan beramal soleh serta e, pembahasan tentang e, akhlak menghina yang buruk ya apalagi penghinaan terkait dengan keimanan Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Kata wail itu posisinya sebagai mubtada. Nah, ini ya kalau sudah belajar bahasa Arab mungkin akan timbul pertanyaan. Mubtada kok nakirah gitu ya. Kan enggak boleh itu harusnya. Mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifah, harus ada alif lamnya itu ya, hmm. salah satu tandanya. Jadi kalau kita menyebut al ustaz imun uh, Pak Guru itu berdiri itu benar mubtada khobar karena mubtadanya Uh, ma'rifah ada ada apa mu'arraf ada alif lamnya tapi di sini kenapa dikatakan mubtada padahal dia nakirah ga ada alif lamnya nah, jawabannya adalah dalam bahasa Arab nakirah itu bisa menjadi mubtada kalau mengandung makna doa nah jadi wailun di sini mengandung makna doa maka dia boleh berposisi sebagai mubtada lil mutaffifin sebagai khobarnya ya Nah, Kata Ibnu Asyur, sebuah ayat kalau diawali, diawali wail, maka berarti sudah pasti mengandung ancaman. Jadi wail itu penanda bahwa di sana ada wa'id. Wail itu adalah penanda bahwa Allah mengancam di situ. Nah, <tuh> gaya bahasa mengawali ucapan dengan kalimat semacam ini itu baru bagi orang Arab. Makanya dalam ilmu balawah dinamakan baro'atul istihlal. Ini mengawali kalimat yang menakjubkan, teknik baru yang pertama kali didengar oleh orang Arab. Oleh karena itu, sastrawannya itu meniru teknik ini. Ya, dengan sedikit modifikasi. Misalnya yang dicatat oleh Ibnu Asyur, Abu Bakar Ibnu Al-Khazin itu pernah membuat puisi yang diawali dengan kata-kata uh, begini. Bushra faqad an jazal iqbalu ma wa'ada. Nah, itu diawali busro itu mirip dengan wail. Cuma busro ini kan lawannya wail ya. Busro itu kabar gembira. Tapi diawali dengan kata yang diawali semacam doa. Ya, itu dihitung sebagai baraatul istihlal. Nah, wail dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kalimat du'ain bisu'il hal. Sebuah kata yang bermakna mendoakan supaya buruk keadaannya. Nah, itu secara bahasa begitu. Kalimat bisu'il hal. Kalimat, kata yang digunakan untuk mendoakan supaya buruk keadaannya. Itu wail. Nah, dari makna ini kemudian ketika dipakai di Al-Quran, para mufasir menjelaskan maksudnya adalah, maknanya adalah, ini yang dimaksud adalah azab, siksa. Ya, siksaan. <tuh> Atau ya Atau syiddatul azab Boleh juga dipahami seperti itu Bisa juga dipahami sebagai asyarrus syadid Keburukan yang sangat ya, Wail itu seperti itu Sebagian mufasir juga menafsirkan wail itu adalah uh, Al-wadi fi jahannam Nama sebuah lembah di neraka jahannam Intinya pokoknya konotasinya buruk ini wail ini Doa buruk, tidak baik pokoknya menunjukkan bagaimana kemarahan Allah, murkanya Allah terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan nanti. Gitu ya. Nah, wail itu termasuk isim, bukan masdar. Ini pembahasan bahasa saja karena wail tidak ada fiilnya. <tuh> Kemudian lil <tuh> mutaffifin. Nah, ini penjelas wail itu untuk siapa itu nanti? Wail itu nanti oleh Allah itu diberikan kepada Al-Mutafifin Siapa Al-Mutafifin itu? Al-Mutafifin itu dari kata Toffafa Ya, Toffafa Kemudian diubah ke isim Fa'il Menjadi Mutafif Ya, isim Fa'il Dari kata perwazian Fa'ala itu adalah Mufa'il Ya, misalnya kasaro kasaro me memecah-mecah Apa namanya? menghancurkan misalnya kasro itu isim fa'ilnya pelakunya mukasir orang yang memecah-mecah kotoa merajang misalnya memotong-motong atau merajang itu pelakunya disebut mukatte orang yang merajang orang yang memotong-motong jadi tofafa itu fa'ilnya diubah menjadi isim fa'il menjadi mutafif apa itu tofafa Makna toffafa maknanya adalah anqasa, mengurangi. Jadi makna bahasa toffafa adalah anqasa. Nah kalau memang maknanya mengurangi, kenapa enggak dikatakan wailun lil kisin misalnya? Kenapa Bapak kata toffafa? Nah, jawabannya adalah karena toffafa itu mengandung makna tambahan, yakni bahwa yang diambil itu sedikit sekali. Nah, itu toffafa. Ya, ada kata tufafah nah, ada tofa itu sedikit banget karena orang Arab kalau menyebut tofif itu maknanya kolil tofif itu disebut kolil jadi tofafah itu mencuri tapi sedikit banget ya nah, itu kalau itu ini rahasia bahasa di Quran itu memang luar biasa ya pilihan katanya diksinya itu kalau ini masya Allah sedikit saja itu dikritik loh di sini. bayangkan ya mencuri sedikit saja dikritik loh ini nasihat yang luar biasa bagi pedagang ini menurut saya. Karena ini konteksnya nanti pedagang ini Ya, mencuri sedikit saja di kritik keras ini nanti. Gimana dengan yang korupsi Kira-kira ya, ya. Itu nyolongnya kan besar banget itu ya. Sedikit saja sudah wild di sini. itu seperti itu. Jadi, di bahasa Arab disebut dengan Tofafa itu antum bisa bayangkan sebuah bejana berisi penuh air sampai apa ya bahasa Jawanya mencep ya istilahnya bener-bener pol ya jadi ngisi air airnya pol terus dikurangi sedikit sekali sampai akhirnya hilang disebut mencepnya tadi tapi masih penuh gitu loh ya penuh diambil sedikit ya itu namanya tofafa dalam dalam bahasa Arab ya nah wazan fa'ala ya, pada kata tofafa ini ini tidak ada tidak ada fi'il mujarotnya jadi nggak ada tofa itu tidak ada yang ada hanya tofafa saja dan wazan fa'ala pada kata tofafa itu ada unsur takalluf ya jadi ada unsur tak maksudnya takalluf adalah ada upaya sengaja untuk mengurangi itu jadi bukan ini membedakan dengan yang yang nggak sengaja ya mengurangi sengaja itu beda dengan ada upaya sengaja untuk mengurangi Walaupun sedikit, ya nah, teringat dengan orang yang jual gas, ya kurangi berapa, itu kan ya, masya Allah, ini nggak nggak ngerti, ngerti ancamannya kayak begini, ya kan? Jual bensin kurangi, jual ini kan sebenarnya kena semua itu banyak itu yang kena ayat semacam ini ya, tofafa. <tuh>, ini memberi pelajaran kepada kita bahwa. Jangan meremehkan hal kecil ya Banyak dalam Islam itu hal-hal yang dianggap kecil oleh manusia Tapi besar di sisi Allah Contohnya kayak begini Itu kan banyak yang meremehkan tuh. Tapi ternyata besar di sisi Allah Wudhu Itu barangkali kalau wudhunya cuma Cepok-cepok-cepok gitu ya Lalu kemudian ada bagian Dari anggota wudhu yang tidak terbasuh sebagian orang mungkin meremehkan padahal ada hadis itu yang menghancam neraka itu dengan cara wudhu yang demikian Karena ada hadis sahih dalam riwayat Bukhari wailun lil minan nar celaka tumit-tumit yang akan dibakar di api neraka itu kenapa karena ada orang yang wudhunya itu terburu-buru sampai akhirnya tumitnya nggak terbasuh dengan sempurna ini kan urusan remeh ya seperti remeh, tapi dianggap besar di sisi Allah. Ya, karena itu, ini, ini mengajarkan pada kita, ya, uh, secara prinsip itu jangan pernah meremehkan sesuatu dalam din. Karena bisa jadi itu dianggap besar di sisi Allah. Ini secara implisit kalau dihayati, nanti akan mengajarkan kita hakikat ketakwaan itu seperti apa. Ya, dari ayat-ayat yang seperti ini, ya. Oke. Okay. <tuh> di eh, Ada riwayat bahwa Rasulullah saat hijrah ke Madinah itu ada seorang laki-laki yang bernama Abu Juhaina. Ya, Abu Juhaina itu diriwayatkan punya dua alat takar, satu untuk membeli, satu untuk menjual. Jadi beda, gitu ya. Alat takar untuk membeli itu dibuat yang full, ya. Yang untuk menjual itu dibuat nah, tidak full, ya. Nah ini dibedakan, gitu ya ini 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 di antara yang dijelaskan para mufasir untuk menjelaskan perilaku mutaffifin itu seperti itu seperti Abu Juhaina ini. Tapi setelah itu mereka menjadi baik ya setelah menerima Islam. Ya. Jadi dengan demikian kata mutaffifin kan sudah saya terangkan ya dari kata tofafa mengurangi tapi sedikit banget. Ya, kemudian dijamakan jadi mutaffifin, mutaffifun, mutaffifin itu ya. Mutaffif itu orang yang mengurangi, dijamakan jadi mutaffifun tambahi wawu dan nun tapi karena dilekati lam harf jar maka wawu berubah menjadi ya ya mutaffifun menjadi mutaffifin berarti ayat ini itu sesungguhnya adalah nasihat untuk pedagang untuk bisnismen untuk pengusaha Enggak peduli skalanya besar kecil atau menengah semuanya kena nasihat ini ya nasihat untuk para Pedagang, kenapa kok pedagang yang secara khusus? Karena mereka besar perannya dalam ekonomi Jadi ekonomi jalan ini kan peran besarnya para pedagang Dan harta terbesar itu dari bisnis memang Hanya orang kalau ingin kaya raya itu nggak bisa kalau nggak jadi pedagang Kalau jadi buruh aja karyawan itu maksimal cukup, lebih sedikit gitu saja Tapi yang potensinya untuk menjadi konglomerat itu dari dulu ya pedagang Ya, tapi ini dosa besar yang sangat mungkin dilakukan pedagang adalah tofafa ini tadi. Ini yang harus hati-hati betul. Ya. <tuh> nah, karena ini nasihat untuk para pedagang, maka sangat kontekstual dengan profesi mayoritas penduduk Mekah dan Madinah. Mekah itu dikenal sebagai pedagang. Kan bentang alamnya itu tandus ya. Untuk bertani tidak mungkin di sana yang paling mungkin adalah peternak berdagang. Peternak pun nanti ya dijual, ya dagang lagi gitu ya. Jual bulunya, jual susunya, jual dagingnya. Terus ternak dijual lagi gitu. <tuh> jadi pedagang. Dan bahkan mereka itu meng memanfaatkan ritual agama untuk bisnis juga. Ya, jadi saat musim haji itu kan banyak kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk menyembah Untuk berhaji sekaligus menyembah berhala-berhala malaikat di sekitar yang Ka'bah yang jumlahnya 360-an berhala itu ya Dan itu dianggap sebagai pasar yang sangat menguntungkan Kan biasa ya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu kalau ada rame-rame kan akan ada pedagang Rame-rame apapun itu Di sini di kampung sini ada walimah, rame itu ya muncul pedagang-pedagang dadakan itu ya gitu. Termasuk ada pengajian besar itu akan muncul itu pedagang-pedagang itu. -pedagang. Wisuda itu kan ya, momen-momen ramai itu kan muncul itu pedagang-pedagang. Nah sama di Arab dulu juga itu momen haji itu sangat berharga karena yang datang bukan satu dua kabilah, hampir seluruh kabilah datang, banget. Jadi makanya orang Arab itu sangat serius menekuni profesi perdagangan karena itu jantung kehidupan mereka maka alangkah kagetnya mereka dengan dakwah Rasulullah untuk menyingkirkan seluruh berhala itu mengganti dengan satu Tuhan wah itu kaget banget mereka dan kayak nggak bisa menerima gitu loh ini bukan hanya masalah keyakinan ini Hay Muhammad gitu ya kalau kamu ingin menyingkirkan seluruh berhala-berhala apa patung-patung ini gimana nanti dagang kita gitu ya jadi dinnya orang Korea itu adalah din wa tijarah. Nah, gitu mereka akhirnya nyebutnya, Ya, itu yang buat mereka jadi tidak ini. Tidak bisa menerima ajaran Tauhid Nabi Muhammad itu adalah karena pertimbangan duniawi semacam itu. Nah, sementara Allah mengajarkan, kalau kamu taat pada Allah, gak usah khawatir rezeki itu. Gampang banget cara Allah itu mengalirkan rezeki itu dengan caranya yang ajaib dan indah. Dan terbukti kan. Betul, berhala setelah disingkirkan itu memang, memang eh, apa itu namanya kalau pakai akal manusia itu seakan-akan waduh hilang ini sepi nanti pekah ini kan gitu dah. tapi kan gampang aja cara Allah itu membuat sebuah kampung sejahtera meskipun nggak melalui cara gitu setelah berhala disingkirkan Allah kan mewajibkan haji ya tetap ramai akhirnya ya kan ya umrah juga diperintahkan ya tetap ramai juga sudah gitu nanti Allah membuat syariat tentang soal ihram Ikhrom itu ada larangan-larangannya Kalau dilanggar Bayar dam gitu. Bayar dam itu nyembelih wajib di tanah suci dibagi bagi orang situ Gimana gak sejahtera tanah suci dengan cara gitu Ya kan Ya Bisa nyembelih kalau nggak mampu ngasih makan Tergantung jenis pelanggaran damnya itu. Ya Jadi akan ruame terus nggak pernah sepi itu Mekah itu nggak pernah sepi Ya, ya kecuali kasus seperti pandemi kemarin gitu ya. Tapi maksudnya sampai jatuh miskin itu nggak pernah sudah sepanjang sepanjang masa itu nggak pernah. Jadi dengan ramai itu akhirnya justru akhirnya orang-orang itu membuka berbagai macam layanan-layanan perdagangan buah-buahan yang nggak bisa ditanam di Mekah itu lu datang semua ke Mekah itu. Jadi di Mekah itu orang nggak nggak nanam apel tapi apel ada di sana, jeruk ada di sana, sampai bakso pun ya. Jawa <gifat> itu kan ya ajaib ya saya melihat beberapa video itu masya Allah ajaib sekali cara Allah membuat sejahtera itu sangat mudah sebenarnya yang penting iman lah ya sangat mudah banget itu lah kok bisa di sana itu ada nasi kuning ada nasi pecel ada jadi wah itu ya ya karena banyak orang Indonesia juga yang jualan di sana kan gitu ya itu keajaiban cara Allah membuat sejahtera sebuah kampung itu begitu itu pengabulan dari doa Nabi Ibrahim yang meminta supaya negerinya aman buah buahan tersedia, itu masya Allah mudah sekali ceroh. Jadi kalau sudah agama itu jangan pakai logika. Jelas perintah Allah laksanakan, pasti Allah ngasih, uh, menjamin kehidupan manusia. Gitu ya? ini yang hari ini tidak banyak dipahami oleh para penguasa-penguasa di negeri Arab. Ya yeah. sebagai contoh misalnya ya, saya Arab hari ini itu kan mulai mikir masa depan ya masa depan kesejahteraan ini yang paling dirisaukan karena zaman selalu berubah. Contoh misalnya, kendaraan hari ini itu sudah mulai masuk ke era listrik. Itu kan terjadi perubahan besar-besar itu nantinya. Gimana itu logikanya? Kalau memang kendaraan nanti jadi listrik, BBM nggak laku itu. Iya apa tidak? Nah kalau sudah nggak laku, gimana dengan negara-negara Arab yang penghasil minyak selama ini? Kan habis itu nanti. Akhirnya mulai membuka diri, ya sudahlah bukalah kita buat wisata untuk ya meskipun orang-orang barat yang agak telanjang nggak apa-apa, kan gitu toh? Itu pertimbangannya sudah nggak ada halal haram lagi itu sudah, takut kelaparan, takut miskin, ya kan Ini penguasa-penguasa ya, dengan alasan itu, kemajuan dengan alasan ini sampai terulang ya menurut saya ya menurut saya kejadian ketakutan ketakutan terhadap duniawi itu terulang ya nah, jadi gitu <tuh> makanya beberapa negeri Arab yang hari ini mulai membuka diri dengan dengan kemungkaran dengan Israel dengan macam-macam itu kan masya Allah ya kan karena pertimbangan ekonomi balik ke dunia lagi sebenarnya ya kan makanya nah, di Quran berkali-kali diingatkan tentang Zuhudlah lah akhirat jadi tujuan itu sebenarnya besar banget loh pengaruhnya ke dunia itu memang besar banget mempengaruhi kebijakan penguasa juga ya kita memang tidak perlu menutup diri dengan kemajuan, mau kemajuan itu hanya urusan duniawi ya kan teknologi oke okay. tapi kan ada batas tuh jangan hanya karena ingin mengamankan ekonomi terus akhirnya membolehkan uh, porn industri misalnya kan nggak boleh kayak begitu itu ya tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam batas-batas Syariah tanpa harus melanggar, kenapa harus buka pantai? Ya, membolehkan, akhirnya membolehkan pasangan, uh, apa itu namanya, Ma pasangan berzina macam-macam. Itu kan ya, waduh, ini tanggung jawabnya di sisi Allah, nggak ringan itu penguasa-penguasa itu ya. Oke, okay, jadi gitu ya. Jadi Mekah itu pedagang, ya, <tuh> kembali ke sini. Mekah itu mayoritas, penduduknya adalah seorang pedagang. Kita juga ingat di surah Quraisy itu ada kebiasaan yang disebut Allah rihlatas syita'i ya, melakukan perdagangan di musim panas dan musim dingin. Itu juga menunjukkan profesi utama penduduk Mekah adalah berdagang. Rasulullah juga e, dikenal pernah berdagang mengikuti paman beliau saat masih muda termasuk ketika sudah jadi pemuda. Uh, sempat menjadi pedagangnya Khadijah, ya. bekerja sama dengan uh, Khadijah <tuh> di Madinah juga demikian. Meskipun Madinah itu nggak uh, sebanyak Mekah pedagangnya, pedagangnya juga juga banyak di sana. Kalau Madinah itu ya ada petani juga ada pedagang juga ada. Termasuk orang-orang Yahudi itu ada pedagang-pedagang besar di sana. Ya, ada dua nama pedagang Yahudi yang istilahnya bisnismen besar. Siapa itu? Yang pertama adalah Abu Rafiq. Ini kalau kita ingin mengetahui bagaimana perdagangan dia itu perlu digali-gali ya bagaimana biografinya. Ini. Abu Rafiq yang kedua adalah Ka'ab bin al ashraf Abu Rafiq dan Ka'ab bin al ashraf ini dua pembesar Yahudi yang profesinya pedagang kaya raya di Hijaz ya, terkenal di Hijaz. Mereka itu bisnis kurma dan biji-bijian. Ya, karena kurma dan biji-bijian, berarti cara jualnya jelas ditakar. Itu loh ya. Jadi konteksnya itu sangat pas banget memang. Ini nasihat untuk pedagang mencakup pedagang muslim maupun pedagang yang yang kafir, yang tidak yang bukan muslim, ya. Nah. Di karena di Madinah itu produsen biji-bijian juga. Ya, pedagang sekaligus produsen, maka yang mereka mereka banyak sekali e, menggunakan takaran, sementara kalau Madinah apa Mekah itu jual belinya itu e, ini tidak sekaligus produsen ya, tapi hanya menukarkan kulaan ini dijual ini, kulaannya jual ini, makanya di di Mekah itu yang terkenal adalah timbangannya, gitu ya. Kalau di Madinah terkenal adalah takarannya, makanya ada hadis takaran adalah takarannya penduduk. Madinah, timbangan adalah timbangannya penduduk Mekah. Ya, itu ada konteksnya semua itu sehingga semua hadis itu bisa dipahami dengan baik. Lalu Allah kemudian menjelaskan bagaimana sifat dari mutaffifin yang dicela Allah itu bagaimana mereka sifatnya alladzina idzaktalu itu isim mausul terjemahnya yang biasanya ya. yakni orang-orang yang mengurangi yang jika mereka itu iktalu iktalu dari kata iktala. Ya. Apa makna iktala itu? Ya. Ikhtala itu berasal dari kata kala. Kala itu maknanya menakar. Al-kail itu kan takaran ya. Kala itu maknanya menakar, menakar. Lalu diubah ke wazan iftala ketika kata diwa, diubah ke wazan ifta'ala di antara maknanya adalah bermakna tasallum tasallum aslil fi'li gitu ya menerima jadi kala itu menakar kalau ikhtala berarti terjemahnya adalah menerima takaran ya berarti posisinya adalah sebagai pembeli ya karena pembeli itu misalnya beli kurma terus ditakarkan nah lalu diterima nah berarti menerima takaran itu namanya ikhtala Nah, dalam bahasa Arab itu memang ada pola-pola kata berwasan ifta'ala yang bermakna tasallum. Misalnya contohnya irtahana. Nah, irtahana itu maknanya adalah tasallamarrahna. Menerima gadaian. Nah, gitu ya. Jadi kalau rohana itu menggadaikan, irtahana menerima gadaian. Nah, berarti siapa? Yang menerima gadaian ya yang ngutangi berarti. Jadi irtahana murtahin itu adalah orang yang menerima gadaian termasuk misalnya kata ibta'ah ya, ibta'ah itu maknanya adalah tasallamalmabi'ah menerima barang yang dijual itu jadi ibta'ah terjemahnya membeli kalau ba'ah itu menjual ibta'ah membeli ya termasuk kata ishtara itu sama mirip dengan itu semuanya ya bermakna tasallum. jadi ibtala sekali lagi maknanya adalah menerima takaran ya Nah, kata iktala itu eh, termasuk fi'il muta'addi. Mutaati berarti apa? Membutuhkan objek gitu ya, konsepnya begitu, iktala. Menerima takaran apa misalnya? Iktala to'aman misalnya. Menerima atau iktala tamron misalnya. Menerima takaran dari buah kurma. Nah, kalau misalnya objeknya atau maf'ulnya itu lebih dari satu, maka biasanya ditambah satu harf, yakni min, misalnya. Misalnya iktala minat tajir gitu ya. Menerima takaran dari seorang pedagang. Jadi harusnya begini kalimatnya ya. Kalau pakai bahasa Arab yang umum standar ya. al-lazina idzaktalu minan nas. Harusnya begitu. Ya, ini orang yang ketika menerima takaran dari manusia. Nah, itu ya itu itu jadi iktala itu gandengannya min kalau mafulnya lebih dari satu <tuh> e, oleh karena itulah para ulama ufasir menjelaskan ala di sini bermakna min itu gampangnya gitu jadi shortcutnya itu kayak gitu ala di sini maknanya min ya ya karena karena hukum asalnya iktala sebenarnya gandengannya adalah min tapi di sini pakai ala kenapa kok pakai ala ya, jawabannya adalah karena ala dalam ayat ini menunjukkan makna tahamul. Apa itu tahamul? Makna tahamul adalah semacam serangan, kezaliman, dan menyusahkan orang lain. Ya, gitu ya. Itu, itu fungsinya kenapa kok e, memakai kata ala, tahamul. Itu dari tahamala ya, tahamala itu maknanya menyerang. Tahamala. Nah, jadi dari kata ala di sini itu sekaligus bisa dipahami bahwa namanya pedagang itu memang potensi menzaliminya itu ada pedagang itu bahkan besar. Kenapa kok dikatakan besar? Karena sebenarnya pedagang itu kan memanfaatkan kebutuhan manusia terhadap sesuatu sebenarnya. Jualan beras ya, itu karena manusia butuh beras kan begitu. Itu. Jadi potensi kezalimannya ada apalagi ya apalagi jika pedagang itu monopoli waduh besar banget itu potensi zalimnya itu besar listrik misalnya ya ya itu mau dinaikkan seberapa pun kan ya terserah yang mana dan semua orang kan nggak nggak bisa melawan itu kita nggak tahu itu apakah benar memang dibutuhkan naik ataukah tidak ya, termasuk BBM hajat besar itu itu potensi kezalimannya menaikkan karena zalim itu juga lebih besar. Ya, makanya di sini kata ala itu menunjukkan tahamul dari pentingnya di situ. Yastaufun itu jawab dari idza. Ya. Jadi idzanya adalah idza syartiyah ya sebelumnya lewat tadi. Yakni orang-orang yang jika idzanya syartiyah, jika mereka itu menerima takaran dari manusia, mereka itu yastaufun. Itu jawabnya idza. Apa makna "ida"? Eh, makna "yastafun". Makna yastaufun itu eh, <coughs> adalah mengambil sesuatu secara sempurna. Ya, jadi, mengambil sesuatu secara akhirus syai wa fiyan. Maknanya begitu, mengambil sesuatu secara sempurna. <coughs> nah, eh, "yastafun" itu dari kata istaufa Istaufa itu pakai wazan istaf'ala. Istaf'ala di sini itu maknanya mubalaghah. Ya. Jadi salah satu makna wazan istaf'ala itu adalah mubalaghah. Seperti kata istajab. Ud'uni astajib lakum. Istajab itu maknanya mengabulkan. Sebenarnya istajabah maknanya sama dengan ajabah, maknanya mengabulkan juga. Tapi istajabah itu ada mubalaghah, ada tekanan berlipat ganda. Benar-benar mengabulkan. Nah, kira-kira begitu. Ya, yes, Staufun itu benar-benar mengambil haknya secara penuh. nggak ada yang berkurang sedikit pun. Nah, kira-kira begitu. Mana dari kata "yes Staufun"? Ya. <tuh> ya, jadi di sini Allah itu menggambarkan sifat mutawifin. Mereka itu sangat ketat sangat uh, strict ya kalau terkait dengan haknya makanya kayak gitu jadi mereka itu melakukan istifaul hak sangat serius kalau itu terkait dengan hak nah ini menunjukkan ya istifaul hak itu dalam kondisi tertentu nggak baik ternyata ya. makanya dalam agama itu kan orang menuntut hak itu maksimal kan boleh nggak sunnah hmm. hanya boleh gitu ya kenapa karena dalam batas tertentu kadang-kadang itu nggak baik Levelnya itu sampai bisa me, apa itu namanya bisa mendorong orang untuk berbuat zalim itu kadang-kadang. Karena istifaul hak semacam ini eh, yang yang berlebihan itu kan tanda punya sifat tamak Pokoknya hakku segini harus dipenuhi semuanya. Itu kan ada unsur sifat tak mau berkurang sedikit pun. Itu hak apapun bisa kena itu ya. Bukan hanya dalam urusan eh, ini ya. E, bukan hanya dalam urusan dagang, hak apapun itu, kalau berlebihan, nuntutnya itu bisa e, dalam kondisi tertentu itu malah menjadi celaan, karena cerminan punya sifat tamak, juga cerminan cinta dunia, juga cerminan orang yang susah memaafkan. Ya, gitu ya, susah memaafkan kalau orang itu punya hak, kemudian di ini ya tidak apa-apa, itu kan lebih dominan rasa perasaan apa itu namanya memaafkannya. Ngutangi misalnya, contoh ya, ini yang paling gampang ini, ngutangi orang. Kalau orang sudah pernah ngutang itu akan merasakan betul ujian eh, orang yang utangnya nggak dibayar-bayar. Itu itu sakit betul ya kalau orang itu merasa butuh dengan dengan uangnya itu. Ya. Nah, dalam kondisi orang misalnya ngutangi, apalagi yang yang utang itu saat datang itu menghibah-hibah, minta tolong betul nanti tak kembalikan satu bulan lagi begitu sudah satu bulan ternyata nggak dibayar dua bulan juga belum dibayar tiga bulan belum setahun juga nggak ada kabar sampai bertahun-tahun belum ada kabar itu kan sakit banget ya kalau orang merasa butuh nah kalau orang berusaha untuk istifaul hak di sini bener-bener mengambil haknya sampai level berdarah-darah oke okay gitu ya itu bisa sampai bisa bertengkar itu dan bisa saling memaki akhirnya dan BK bahkan mungkin nggak sadar bisa menggiring ke arah tindakan kriminal kan gitu. yang gitu itu itulah makanya saya katakan tadi istifaul hak itu dalam kondisi itu tercelah karena kadang-kadang menggiring seseorang melakukan kemungkaran nah beda dengan orang yang tasamuh tasamuh itu ini saya ngutangi orang yang bisa bayar sudahlah bismillah saya niati untuk bersedekah pada orang ini karena ada hadisnya dia bismillah misalnya orangnya sudah oh, kayaknya berat ini miskin nggak mungkin dia bisa bayar ya sudahlah saya maafkan saya putihkan saja harapannya nanti di akhirat saya diputihkan dosa-dosa saya nah jadi damai itu ya jadi damai jadi sikap dua orang tadi itu berbeda yang satu benar-benar ingin mem memperoleh haknya secara maksimal ya staufun bener ya dan itu adalah cerminan bagaimana orang ini tamak, orang ini susah memaafkan dan orang ini memiliki cinta dunia yang besar. Satunya lagi adalah gambaran orang yang sudah berusaha untuk mengikis rasa cinta dunianya, menghilangkan tamaknya, ikhtisab kepada Allah, hidupnya damai di dunia, di akhirat juga mendapatkan uh, pahala dari Allah yang sangat besar. Gitu ya? Makanya benar ada beberapa kaidah yang menyebut misalnya al-haqqu yutlab. Hak itu boleh dituntut, benar boleh. Tapi statusnya mubah, bukan? Bukan sunnah, apalagi wajib. Hak itu memang dari dulu gitu. Statusnya mubah, bukan bukan dianjurkan untuk menuntut hak tersebut boleh saja. Karena boleh menuntut hak itulah maka difasilitasi dengan pengadilan, itu ya. Seorang istri yang merasa dizalimi hak nafkah suami boleh menuntut di pengadilan seorang istri yang misalnya tidak mendapatkan e, pergaulan suami yang baik tidak pernah disentuh selama berbulan-bulan boleh nuntut di pengadilan nanti akan dilihat kalau sudah lebih dari empat bulan nanti ada konsekuensi begini-begini nah, itu hmm. maksudnya menuntut hak itu ya sahabat nabi pun juga pernah menuntut hak tapi ya nggak sampai tamak enggak seperti ali kan ketemu baju perangnya itu kan dituntut juga lo boleh boleh kayak gitu. Tapi ketika kalah, padahal menurut keyakinan Ali, itu yakin itu memang miliknya, itu juga nggak ngotot juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena memang bukti saya kurang kuat menurut Hakim ini. Dan saya menghormati putusannya. Nah ini, ini yang eh, yang harusnya kita jadikan akhlak semacam itu. Istifa'ul hak itu hati-hati. Dalam kondisi tertentu, masuk celaan ini ya. Karena kalau sampai levelnya tamak, levelnya sampai cinta dunia, sampai susah memaafkan orang, berarti sudah salah itu. Itu sudah sudah buruk. Jadi cirinya gitu aja. Istighfarul hak itu mubah, tapi kalau sampai membuat nggak susah memaafkan orang, sampai membuat tamak. Tamak itu kan keinginan yang sangat kuat ya. Cirinya tamak itu apa? Cirinya tamak itu kalau nggak didapatkan orang stres, orang tertekan, orang sedihnya luar biasa orang sampai marah itu berarti sudah levelnya tamak itu. Ya. Nah, kalau sampai levelnya itu berarti istifaul hak buruk. Kalau levelnya sampai cinta dunia berarti istifaul hak itu sifatnya buruk. Allah Allah melanjutkan lagi sifat berikutnya wa idza kaluhum awazanuhum Dan jika ditanya idza syartiah lagi seperti sebelumnya. Kalu, kalu itu menakar ya. Ini berarti posisinya sebagai pedagang. Menjual ya berarti. Kalau hum, humnya itu siapa? Humnya itu pembeli berarti. Ya, nah ini, ini sebenarnya struktur aslinya berbunyi wa idzakalulahum, aslinya begitu. Jika dia pedagang ini menakar untuk mereka, untuk para pembeli itu, nah gitu ya? lahum aslinya begitu. Kalulahum lahum atau menimbang untuk mereka Awazanulahum lahum. Ya. Cuma lamnya dibuang. Nah, pembuangan semacam ini biasa dalam bahasa Arab. Misalnya kalimat nasoh tulaka itu maknanya saya menasihati kamu. Nah itu boleh juga kalimatnya diganti menjadi nasoh tuka saya menasihati. Kamu. itu boleh. Sama seperti kata syakar tulaka itu maknanya saya berterima kasih kepadamu. Itu boleh juga dibuang lamnya menjadi syakar tuka saya berterima kasih kepadamu. Jadi orang mengatakan syukron laka itu benar. Boleh juga mengatakan ashkuruka itu juga semuanya benar. Itu pembuangan lam namanya. Apa motivasi pembuangan lam ini? Biasanya pembuangan haraf harf itu penyebabnya adalah kasratul dawaran saking banyaknya dipakai. Kasratul istimal ya saking banyaknya dipakai. Lalu kemudian untuk memudahkan litas hil kemudian dibuanglah lam tersebut ya lebih efektif lebih efisien lah kira-kira begitu nah pembuangan lam semacam ini itu kara, kata para mufassir adalah dialek bahasa Arab hijaz ya termasuk yang bertentangan dengan hijaz seperti bani kois jadi berarti maknanya nggak semua kabilah ya, seperti ini ya nah karena Quran itu turun di eh, Arab dengan bahasa Quraisy yang termasuk Hijaz maka di sini pakai kata, eh, eh, pakai eh, gaya yang semacam ini. Ya ini jika mereka itu menakar untuk para pembeli itu, atau menimbang, maka mereka itu yuk sirun itu dari kata ahsaro Maknanya adalah membuat rugi. Membuat rugi, ya ini dengan cara mengurangi. Jadi maksudnya mengurangi takaran dan timbangan. Jadi mereka itu kalau jual, itu enggak, tidak dipenuhi, tetapi dikurangi. Tujuannya apa mengurangi itu? Tentu saja menambah untung kan begitu. Apa sih tujuan orang mengurangi takaran dan timbangan? Ya nambah untung, nambah untung. Nah lihat ya bagaimana cinta dunia, ketamakan, keinginan menumpuk harta, keinginan cepat kaya itu kadang-kadang membuat orang itu jadi melakukan perbuatan tercela. Jadi cirinya orang kalau bisnis atau dagang sudah nggak peduli halal haram itu tadinya sudah levelnya sudah tamak terhadap dunia. Ya hati-hati ya. Jadi orang-orang orang bisnis itu kadang digoda tamak memang. Ujiannya itu tamak. Dua pat buahnya itu kadang-kadang peluang-peluang apa yang ada itu diambil semuanya sampai kadang-kadang tidak mengerti halal dan haram. Orang bisnis properti misalnya itu kan keuntungannya memang menjanjikan ya. Sekali terjual itu bisa ratusan juta keuntungannya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang bisnis itu sampai properti itu sampai levelnya karena memandang ada peluang berani berutang mencari investor gitu ya. Berani berutang dan investornya ini kan nggak mau ya melepas uang 1 miliar, 2 miliar kalau nggak ada janji yang besar ya. Itu kadang sampai berani ngasih riba itu udahlah saya pinjami saya eh, pinjami saya uang 2 miliar satu tahun tak kembalikan 3 miliar oh, seneng tuh orang kayak begitu itu kan jelas riba ya. nah orang kalau sudah seperti ini levelnya sudah nggak peduli halal haram sudah menabrak riba kayak gini itu tandanya berarti bisnisnya sudah menjadi tamak dan cinta dunia pada hatinya tapi kalau masih takut dosa berarti masih normal bisnisnya masih nah standarnya itu aja kok kalau orang masih belum menabrak batas-batas Allah aman berarti bisnisnya. Tapi kalau sudah nggak peduli kayak begitu, sudah nggak malu lagi melakukan eh, perbuatan riba, menipu, melanggar kepatutan, melanggar prinsip adil, berani berbohong, ingkar janji dan sebagainya, Wah, itu sudah luar biasa ya, ya gitu. <tuh> nah. Setelah Allah menjelaskan deskripsi al-mutaffifin itu maka kemudian Allah menakut-nakuti mereka. Allah memberikan takhwif pada mereka. Bagaimana? Takhwifnya ala yazun ulaiika annahum mabu'tsun. Hamzah pada kata alif pada kata ala itu adalah hamzah istifham. Hamzah istifham itu makna asalnya kan pertanyaan ya, apakah ya? apakah. Cuma di sini bukan pertanyaan mencari informasi, ini adalah pertanyaan untuk taubikh, untuk mendamprat ya, mencela. Ya. Sekaligus pertanyaan untuk tahwil, untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan mereka. Ya. Sekaligus tafzir untuk menunjukkan betapa menjijikkannya perbuatan mereka. Ya sekaligus takjib membuat apa pertanyaan yang menunjukkan keheranan atas keberanian mereka melakukan perbuatan tersebut. Wah, ini luar biasa ya. Jadi satu kata saja dalam bahasa Arab itu kadang kandungan maknanya itu sepadat ini. Ini enggak kalau enggak ngerti e, bahasa Arab lebih mendalam memang susah untuk merasakan. Tapi para mufasir itu menjelaskan seperti ini maknanya. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Lanya Lanyalah nafiah ya, bermakna tidak. Apakah tidak gitu ya? Apakah mereka tidak ia zunnu? Ia dari kata zonna. Zonna itu makna bahasanya adalah menduga. Ya. nah, kalau zonna dimaknai menduga, ini kan kalau terjemahan lengkapnya singkatnya begini ya. Apakah mereka itu orang-orang itu tidak menduga bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, gitu ya? Nah, kalau zona di sini dimaknai menduga, berarti sebenarnya secara implisit Allah itu mengajak orang untuk berpikir objektif. Berpikir objektif bagaimana? Yakni membuka peluang bahwa akhirat itu ada. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau zona dimaknai menduga, berarti ini khitobnya ke musyrik, orang-orang musyrik. Hei orang-orang musyrik yang melakukan taufafa, itu ya. Hei orang-orang musyrik yang mengurangi timbangan. Apakah kalian tidak mau menduga? Sudahlah, asumsi saja jadikan hipotesis dulu saya akan, akan begitu ya bahwa akhirat itu ada bahwa kalian akan dibangkitkan dan kalau kalian sudah berani untuk berasumsi berani untuk berhipotesis dulu sekarang cari taulah untuk membuktikan dan memastikan apakah benar hari kebangkitan itu ada atau tidak nanti ya saya akan akan ada prinsip mengajak objektif begitu ya jadi nah di Quran ini kalau kalau Allah itu mengajarkan semacam ini berarti memang e, sebenarnya kalau direnungi dengan serius hari kebangkitan itu sangat rasional berarti sangat rasional pembuktiannya juga sangat mudah itu ya logika sederhana kan begini ya kalau dunia ini cuma hanya di sini kalau kehidupan hanya di dunia ini saja ya nggak ada lagi kehidupan setelah mati maka alangkah tidak adilnya orang yang mati dalam keadaan dizalimi dan belum mendapatkan haknya kan gitu coba itu contoh misalnya ada orang miskin terus tanahnya digusur untuk membuat lapangan golf misalnya coba itu kan yang sangat menyakitkan ya orang miskin tanahnya digusur bukan untuk kepentingan besar tetapi untuk kesenangan orang-orang kaya membuat lapangan golf ketika ditolak kemudian protes kemudian ditembak aparat dia mati dalam keadaan terzalimi, tidak mendapatkan haknya. Apakah adil kalau kehidupan cuma sekali dalam kondisi kayak gini? Sementara yang menzalimi bisa bersenang-senang di dunia. Enggak adil. Jadi secara rasional sebenarnya sangat logis jika yang namanya hari kebangkitan itu eh, harus ada. Karena untuk menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang yang semacam itu. Ya. Oke. Okay. Itu kalau zonna dimaknai ragu, tapi zonna itu juga bisa bermakna yakin, gitu ya. Nah kalau zonna bermakna yakin, berarti ini nasihat untuk orang-orang Muslim yang melakukan taufafa. Itulah. Makanya luar biasa pilihan kata zonna itu secara bahasa kena semua itu. Jadi orang-orang mukmin yang melakukan itu diingatkan, apakah kalian tidak yakin bahwa kalian itu? akan dibangkitkan kan seharusnya sudah yakin tuh kalau yakin kenapa kok melanggar itu nah saya begitu ala ya ulaika kembali ke mutaffifin ya yakni orang-orang ulaika itu isim isyarah seperti kata uh, zalika atau tilka ya cuma untuk orang yang banyak itu baik kata ulaika apakah mereka tidak menduga atau meyakini bahwasanya mereka itu mab'utsun ya mereka akan di bangkitkan. <coughs> Liau min azim ini masih melanjutkan mabuusun. Li pada kata liyaumin itu adalah lam untuk tauqid lam untuk menunjukkan waktu. Makanya di sebagian tafsir di, dikatakan li di sini bermakna fi fi yau azim boleh. Ya. Karena lam bisa menunjukkan waktu memang seperti dalam ayat. Aqimis sholata lidulukis syamsi Ya, lakukan sholat fi dulu saat bergesernya eh, matahari dari tengah langit ya kira-kira begitu <tuh> apa fungsi li pada kata liyau Alzim di sini penjelasan ibnu Ashur ini adalah untuk memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik yang meragukan hari kiamat, hari kebangkitan dengan mengatakan kalau benar hari kebangkitan itu ada, kenapa orang-orang generasi sebelum kita kok belum dibangkitkan juga? Nah itu logika mereka gitu dijawab. Liau min al hari kebangkitan itu ada tapi waktunya tertentu, nggak seperti yang kalian inginkan. Ada waktunya khusus itu nanti, nggak sekarang. Seakan-akan begitu ya. Alzim itu diterjemahkan hari yang agung yang besar Ya, ini maksud dengan yaumin azim pada ayat ini adalah yaumul kiamat Ini hari kiamat. Kenapa hari kiamat disifati sebagai azim? Jawabannya adalah karena pada hari kiamat banyak perkara dan peristiwa besar di dalamnya. Mulai kebangkitan, ya masa menunggu yang ribuan tahun semacam itu. Lalu hisap yang harus dihisap itu ada jutaan miliaran orang. Kalau harus melewati jembatan, ada siksa neraka, ada balasan kenikmatan di surga. Jadi banyak peristiwa-peristiwa besar, maka kemudian hari itu dinamakan Yawmin Azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yawma di sini adalah, bisa kita pahami badal dari Yawmin Azim. Bisa juga dipahami sebagai Zarfuz Zaman, keterangan waktu dari kata Mab'usun. Ya, dibangkitkannya kapan? Dibangkitkannya adalah yaqumun nasu lirbilham Ya ini di hari manusia itu yakum Yakum bermakna berdiri Ini menunjukkan berarti hari kiamat itu Pemandangan yang paling menonjol itu manusia berdiri Kemana sudah saya terangkan ya Manusia itu akan berdiri menunggu Dalam keadaan rapat bersusun paku Itu sekitar 25.000 ribu tahun Itu kan menonjol banget ya berarti ya Yaku. Jadi memang jangan bayangkan ada orang duduk-duduk layah-layah santai-santai tidak ada. Berdiri di sini dikatakan yakum, semuanya berdiri. Menunggunya berdiri, hisapnya berdiri, ya. <tuh> Semua melewati jembatan juga bukan dalam keadaan duduk, gitu ya. Berdiri hakiki maupun majasi. Ya. Yang majasi misalnya kan ada yang berdiri tapi jalannya pakai muka kan ada ya. Nah, itu berdiri juga. Ya, ada orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan jalannya itu di atas mukanya mukibban ala gitu ya kalau di surat al-mulk itu ada keterangan seperti itu <tuh> jadi berdiri kenapa pakai kata fi'il mudhari yakum ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan istihdarul hal ya apa itu yakni supaya terbayangkan suasananya seakan-akan saat ini sedang terjadi nah, karena mudhari itu kan maknanya sekarang saat ini jadi biar biar terbayang, eh, sekarang saat ini sudah terjadi sangat jelas. Makanya, pakai kata "yakum", sebagian mufasir menafsirkan "yakum" di sini maknanya adalah bangkit dari kuburan. Itu secara bahasa juga bisa dibenarkan, "yau mayakumun nas", yakni ketika manusia bangkit dari kuburan untuk menjalani hari eh, penghisapan. "Li" pada kata li bil alamin, itu lamnya adalah "lam li ajli" untuk kepentingan hari di mana manusia berdiri li alamin untuk kepentingan eh, karena ya terjemahnya adalah karena robbil alamin maksudnya Allah yang eh, menciptakan dan menguasai alam semesta nah di sini para mufassir menjelaskan li di sini bisa diperkirakan li-amri rabbil alamin mereka itu berdiri karena perintah dari robul alamin bisa juga ditafsirkan mereka berdiri li hisabi alamin untuk menghadapi hisab rabbil alamin bisa juga difahami mereka berdiri li jazai alamin untuk mendapatkan balasan Rabbul alamin kenapa Allah disifati rabbil alamin di sini kenapa kok tidak dikatakan yauma yaqumu apa yauma kan bisa tak? Nasu lirrahman kan bisa ya? Sifat Allah kan banyak banget. Tapi kenapa dipilih Rabbil Alamin? Jawabannya adalah untuk 'azamah, untuk menunjukkan keagungan Allah, diingatkan Allah itu adalah Zat yang menguasai, menciptakan dan mengurus seluruh makhluk dan seluruh alam semesta ini. Nah, sehingga lebih terasa aspek eh, kerajaan Allah yang menguasai eh, hari pembalasan tersebut. Ya, gitu. <tuh> nah, di sini Uh, ada satu rahasia bahasa yang sangat menarik di sini ya, uh, diungkapkan oleh Az-Zamakhshari dalam al kashaf Ya, Bila az mengatakan bahwa dari susunan ayat mulai wa'ilul lil muttafivin sampai yaumayakumuna alamin, tampak sekali betapa besarnya dosa muttafif, dosa tadi, besar sekali dengan sejumlah korinah, apa korinahnya? satu pertama ada pengingkaran dari Allah dan ancaman diwul, dimulai dari kata wailun gitu ya wailun itu sudah menunjukkan betapa Allah itu buonji banget dengan perbuatan tersebut karena wailun itu kan tadi saya katakan eh, kalimat doa in lisuil hal gitu sebuah doa untuk keburukan kondisi orang yang diterjemahkan siksa mungkin juga dipahami Uh, lembah di neraka jahanam. Ini korinah yang pertama. Korinah yang kedua adalah ada takjib, ada unsur keheranan dari kata ala yazunnu. Tadi ada unsur takjib, ada tahwil, ada tafzi, ya. Ada juga banyaklah tadi ya untuk menunjukkan bagaimana kok bisa bisanya seakan-akan gitu ya melakukan perbuatan tofafa itu tadi. Korinah kedua. Korinah yang ketiga adalah ada kata zon, ala menggunakan kata dhanna yang memerintahkan kita untuk mencari bukti kebenaran hari kiamat atau kepastian bahwa itu akan terjadi sehingga kalau yakin mestinya orang itu hati-hati nanti ya hati-hati terhadap perbuatan taufafa yang nanti pasti akan dihisap oleh Allah ya kemudian korinah yang berikutnya adalah hari yang diancamkan untuk mutaffifin itu disifati dengan azim, liyaumin azim. Itu kan berarti perkara besar itu berarti ya, liyaumin azim. Korina berikutnya adalah Allah menggambarkan pada hari itu seluruh manusia itu tunduk khadi'. Ah. Tunduk pada Allah, berdiri semuanya, manut pada Allah, gak ada yang bisa membangkang. Ya, ini juga menunjukkan betapa besarnya hari itu. Lalu Allah disifati sebagai Rabbul Alamin. Itu juga korinah yang menguatkan Bagaimana Allah itu untuk mengurusi mutaffifin itu sampai harus menampakkan dirinya mensifati dirinya sebagai Rabbul Alamin. Ya. Nah, ini ini menunjukkan betapa besarnya dosa mutaffifin ini ya. Makanya hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Jangan sampai ketika berdagang itu mengurangi jangan. Lebihkan sedikit lebih aman. Jangan sampai mengurangi. Ya. kualitas yang dijual yang sesuai deskripsi. Jangan sampai kualitas A Yang dijual B Walaupun hanya 1 cm Jangan, jangan sampai mengurangi Walaupun hanya 1, 1 gram Jangan mengurangi Walaupun volumenya hanya sedikit banget Jangan mengurangi, karena celahannya keras tadi Ancamannya juga sangat banyak Oke Yang terakhir eh, Dari kumpulan ayat ini Kita juga bisa mengambil Satu kesimpulan bahwa Allah itu seakan-akan mengajarkan kepada kita sekali-kali jangan meremehkan dosa kepada sesama. Itu kan? Itu kan sebenarnya dosa kepada hamba tuh. Itu terhadap hamba tuh ini. Ini berarti seakan-akan jangan pernah meremehkan dosa kepada sesama. Itu dikonfirmasi dalam banyak hadis itu ya. Allah itu kalau tahu hambanya berdosa lalu bertobat, kalau itu terkait hak Allah, itu sangat besar, sangat mudah untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah hak terhadap sesama, walaupun orang itu soleh, walaupun orang itu ikhlas, walaupun orang itu baik, dosa terhadap sesama ini selama belum diselesaikan, pasti akan diurus itu. Hadisnya bilang begitu. Dosa yang tidak ditinggalkan itu adalah dosa yang terhadap sesama. Ya, pasti akan diurus oleh Allah. Pasti akan dihisap. Justru fungsinya hisap kan itu adalah salah satunya. Mengurus hal-hal yang nggak diselesaikan di dunia. Sama-sama orang baik, satunya ahli masjid, satunya ahli tapi kadang-kadang ada masalah dan nggak selesai itu di dunia sampai mati pun nggak selesai. Itu gimana menyelesaikan? Ya nanti berarti di akhirat, di hari penghisapan itu tadi. Nah kan kalau bisa jangan sampai berurusan di akhirat kan ya. Kalau bisa selesai di dunia itu nyaman, tenang, tentram, nggak sampai dituntut di akhirat. Ya ingat ya Rasulullah itu sebelum beliau wafat itu sampai membuat sesi khusus masalah istihlal istihlal ini ya beliau itu sampai mengumpulkan para sahabat kemudian mengumumkan siapa yang pernah merasa hartanya kuambil sini tak bayarkan siapa yang pernah merasa ku zalimi eh, darahnya sini balas aku siapa yang pernah merasa ku zalimi kehormatannya Silahkan dibalas sekarang itu kan menunjukkan betapa hati hatinya Rasulullah sampai level Nabi pun itu tidak mau ada beban terhadap sesama ya gitu. Ingat juga ada hadis yang mengancam orang yang nggak masuk surga nggak bisa masuk surga gara gara utang kenapa itu? Seorang laki laki datang kepada Rasulullah mengatakan kalau saya jihad terus wafat di medan laga bagaimana Rasulullah? Siapa nabi? Kamu di surga. Dia tanya lagi gitu, dijawab kamu di surga sampai tiga kali. Begitu pergi dipanggil lagi sini. Kecuali utang, karena baru saja Jibril memberitahu aku. Itu menunjukkan berarti utang menghalangi seseorang masuk surga. Itu kan hak orang juga, namanya. menunjukkan. Jadi poinnya sama sebenarnya kezaliman seperti ini. Nah, kalau tofafa aja diurus sebesar ini ya oleh Allah itu, apalagi yang lebih besar dari itu, kezaliman seperti itu. Makanya ya, Eh, saran sedapat mungkin, kalau bisa tidak utang. Bukan harum, enggak utang itu enggak ya, kadang kadang memang perlu utang kita. Kalau kalau terpaksa banget itu enggak, enggak, enggak harum memang, tapi hati-hati betul. Kalau bisa enggak usah utang, nyaman itu hidup tanpa utang itu bener. Itu ya, kalau bisa tidak usah utang. Atau kalaupun kalau utang, harus ada dugaan kuat, saya bisa melunasinya dengan segera. ya. Jadi jangan sampai jangan sampai utang gaya hidup itu yang harus anti banget ya jangan sampai utang karena gaya hidup kalau kebutuhan itu masih benar. Rasulullah pun pernah utang karena kebutuhan yang nggak boleh adalah kalau gaya hidup nggak e, mau rumah yang di kampung biasa-biasa maunya di perumahan klaster elit e, tapi gak karena nggak punya uang utang nah itu kan dia ya gaya hidup itu ya kan ya belum punya uang tuh beli mobil beli mobil ya karena gak punya uang utang <gifat> akhirnya kena cicilan di situ kan banyak orang yang kayak gitu itu banyak banget itu ya. yang berutang bukan karena butuh tapi karena gaya hidup utangnya mudah ngelunasinya sulit nah itu banyak banget itu ya. padahal utang itu sumber pertengkaran suami istri itu sering bertengkar karena utang loh ya benar itu coba itu survei itu penelitian itu, ya. survei apa penelitian ilmiah ini. Ya, peran utang dalam menciptakan konflik keluarga itu nanti kan hasilnya itu masya Allah saya yakin itu karena saya sering mendengar berita kayak begini gitu. suami istri konflik gara-gara urusan utang malah ada yang sampai terjadi pembunuhan tuh suami bunuh suami istri sama anaknya itu kan juga gara-gara utang itu konflik masalah utang itu sampai cerai segala waduh ngeri ya ngeri jadi orang kalau punya prinsip anti utang dia anti utang tanda kutip ya itu sebenarnya lebih damai hidupnya. orang orang itu yang buat bahagia itu konaah kok sebenarnya, bukan jumlah harta yang dimilikinya. Ya, ya punya rumah, punya rumah ya nggak harus di perumahan lah. Kenapa sih harus kluster elit? Kalau memang bisanya rumah yang begini, tapi kan milik kita sendiri, alhamdulillah. Kan ya sudah cukup itu. Ya, kontrak rumah misalnya kan nggak harus yang bagus, nggak harus yang yang mewah yang penting bisa menutupi dari melindungi dari panas dan hujan sudah alhamdulillah kan gitu itu yang buat bahagia sebenarnya ya oke okay, jadi itu termasuk juga ini ada tentang ancaman hulul hulul itu apa hulul itu kayak korupsi di jihad gitu ya jadi orang jihad itu kan aturannya harta rampasan itu dikumpulkan dulu sebelum dibagi oleh imam Ya. Kalau ada orang yang ngambil sendiri sebelum dibagi itu, itu namanya hulul. Hulul itu kayak korupsi itu. Dan ada itu di zaman Nabi seorang laki-laki yang melakukan hulul, ngambil harta, rampasan sebelum dibagi. Orang Rasul mengatakan, wah syahid, syahid, syahid. Rasulullah mengatakan, ndak, dia di neraka karena dia mengambil jarum honimah yang belum dibagikan loh. Itu ngambil sedikit aja sudah neraka loh, coba. Itu kan zalim terhadap sama tuh ngeri banget itu dosanya itu para koruptor kalau ngerti ayat-ayat dan hadis kayak gini tuh kayaknya anu ya mending lepas dari jabatan kira-kira begitu ya tapi memang ya pangkalnya cinta dunia pangkalnya adalah gaya hidup pangkalnya adalah pengen bersenang-senang akhirnya gitu nggak peduli halal haram makanya itu saya baru bisa memahami betul kenapa sih kok di Quran di ulang-ulang itu masalah iman pada hari akhir kenapa dikatakan kok diulang-ulang itu dunia itu adalah permainan kenapa dunia itu adalah bangkai itu biar zuhud orang itu kalau sudah zuhud itu gampang itu untuk menghindari semua hal yang haram itu ya kan nah orang kalau melakukan kejahatan itu memang intinya ya karena karena cinta dunia tadi pengen bersenang senang tadi menuruti nafsu bersenang senang menuruti nafsu pamer menuruti nafsu pengen ini pengen itu membanding bandingkan diri dengan orang lain nah itulah akhirnya melakukan banyak pelanggaran Termasuk juga ini, ada hadis tentang ancaman muflis. Muflis itu kan orang bangkrut ya. Bangkrut itu orang berarti Allah itu menerima amal soleh salatnya amal soleh puasanya diterima, berarti ikhlas dia. Dia menerima amal sedekahnya, juga hajinya diterima, tapi dia menzalimi orang lain gitu loh ya. Ini kan berarti yang menakutkan berarti ada orang baik yang nggak peduli dengan kezalimnya terhadap sesama gitu loh. Itu akhirnya bisa bangkrut itu nanti di akhirat ya. Nah ini, jadi ini pelajaran penting bagi kita ya. Ayat ini 1 sampai 6 ini memang seakan-akan hanya bicara tentang masalah mengurangi timbangan. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, oh ini ngajarkan secara mesti hati-hati loh dosa terhadap sesama. Kecil pun diperhitungkan oleh Allah. Lawang dosanya, dosa tanah kutip dosanya kambing saja terhadap kambing lain diperhitungkan loh ya. Kan ada hadisnya itu. Kambing yang ditanduk di dunia nggak bisa balas nanti di akhirat akan diberi kesempatan untuk menanduk kambing yang pernah menanduknya itu sudah diperhitungkan apalagi kezaliman terhadap sesama ya sebaliknya ya uh, orang yang yang sangat sensitif dengan kezaliman terhadap sesama kemudian memiliki sifat memaafkan itu sangat dihargai oleh Allah nah, gitu ya ini kan Allah benci banget dengan orang yang zalim tuh. Makanya kebalikan juga demikian Allah itu sangat cinta pada orang yang 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 sensitif dengan kezaliman kemudian berusaha untuk memaafkan orang lain. Gitu ya. Nah, hadis terbaik yang menjelaskan prinsip ini adalah kisah orang kaya yang punya kebiasaan suka ngutangi orang. Gitu ya. Orang kaya ini suka ngutangi orang-orang kekurangan, terus pesan pada pegawainya, debt kolektornya itu diberi pesan, nanti kalau kamu nagih utang pada orang yang susah, diputihkan saja, lewati aja sudah, nggak usah ditagih setelah itu. Nah, setelah dihisap, Allah menunjukkan semua dosanya. Kamu dulu dosanya banyak gini-gini gini sampai dia itu yakin, wah pasti masuk neraka. Begitu sudah yakin, begitu Allah kemudian mengingatkan, kamu dulu di dunia punya kebiasaan suka memutihkan piutang hari ini aku akan memutihkan seluruh dosa-dosa Uh, -dosa. oh, lega banget ya jadinya nggak jadi masuk neraka masuk surga ini kan contoh ya contoh orang yang suka memaafkan sesama dalam urusan hak harta dalam hal ini itu sangat dihargai Allah dikurangkan juga dinyatakan toh Allah itu cinta sekali pada orang yang suka memaafkan walafina nas. orang yang suka memaafkan manusia itu disenangi Allah nggak hanya dalam urusan harta ya urusan apapun kalau memaafkan Allah itu kagum dengan orang-orang yang semacam itu makanya itu sampai bisa menghapuskan dosa-dosanya yang lainnya, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sangat sensitif dan menghindar dari dosa kepada sesama, dijadikan sebagai hamba yang pemaaf dan juga sebagai hamba yang berakhlak yang mulia. Baik, saya kira itu saja kajian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.